kan, pas dia nanya-nanya kan. Iya, senang enggak? Pemberitaan perceraian Zaskia Gotik dengan Sirajuddin Mahmud makin santer terdengar, apalagi kini diberitakan Zaskia Gotik minggat dari rumah Sirajuddin Mahmud dan kembali ke rumah yang ada orang tuanya di Cikarang. Mertua dari Sirajuddin Mahmud, yaitu ayah dari Zaskia Gotik sendiri, bahkan kini mau diwawancara dan membahas perceraian. Serta meminta Sirajuddin Mahmud untuk menurunkan ego, memberikan putrinya atau Zaskia Gotik kesempatan untuk berkarir lagi karena Zaskia Gotik kehidupannya menyanyi, tak bisa lepas begitu saja. Zaskia Gotik yang menghindar dari para media nampaknya terlihat risih, tak ada tetangga mempertanyakan tentang perihal rumah tangganya. Zaskia Gotik yang kembali ke pertelevisian pun menghindar dari media dan tak mau menjawab apapun tentang pertanyaan dari rumah tangganya ini dengan Sirajuddin Mahmud, suaminya. Dia ganteng dan dia mencari pasangan. Pasangan apa? Pasangan mana? Oke. Uang. Halo, ada lagi ngambil uang tuh. Mau belanja lagi, padahal belanjaan banyak banget sudah 3 koper. Jadi ini kenalin, ini sahabat aku di Amsterdam. Halo. Dia tinggal sudah 15 tahun di sini. Dia asli orang Padang. Sudah lama tak terlihat bersama Sirajuddin Mahmud, namun di tengah pemberitaan perceraiannya, tiba-tiba Zaskia Gotik memposting dirinya bersama sang suami Sirajuddin Mahmud dan kedua anaknya, bahkan tengah jalan-jalan ke Taman Safari. Sirajuddin Mahmud nampak akrab dengan Zaskia Gotik tampak tak ada apa-apa. Para netizen pun bahagia dengan kebersamaan Zaskia Gotik dengan sang suami nampak tak ada pemberitaan perceraian. Namun sebagian netizen lagi menyebutkan ini adalah taktik Zaskia Gotik untuk menutupi perceraiannya. Semua dijawab dengan waktu menurut para netizen. Zaskia Gotik yang kembali ke dunia keartisan tak mau membahas tentang kehidupan pribadinya, hanya menyebutkan meminta doa baik-baik saja dan menghindar dari media. Termasuk tentang perceraiannya dengan Sirajuddin Mahmud dan terlihatnya dirinya bersama Sirajuddin Mahmud. Aku tadi ini kan mikir kalau gak ngucapin. Abang sini, abang. Iya. Ulang tahun kakaknya. Kakak ulang tahun. Ulang tahun. Jadi kagetnya tadi. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.